Halo semua. Tadi kan kita udah nyimak, ya kan, beratnya. Jadi dalam 3 bulan ini siapa yang beratnya paling turun paling cepat banyak? Dia yang menang. Berat kamu berapa tadi? 80. 80, aku 95. 95. Kamu tinggi kamu berapa? 165. 165. Aku 179. Berarti kan aku 50, 55 kilo ya. Idealnya. Idealnya. Kalau aku berapa? Ya biasanya sih kurangin 10 kilo, 10 dari berat tinggi badan. Berarti 80 ya. 10 dari tinggi badan. Kamu berapa? Satu berapa? 95. Tu tinggi 17. 170. 178. 178. Ya berarti 68. 179, 179. Ya berarti 69. Berat gua harus ya? Iya. Kurus banget aku itu. Halo semua. Jadi gimana nih? Gimana kabarnya setelah lebaran? Alhamdulillah, dan semakin lebar kan gitu. Itu kayaknya udah pas itu. Semakin lebaran dan semakin lebar. Tadi dengar-dengar kamu mau bikin challenge. Apa kira-kira challenge? Coba. Aku udah tahu, tapi coba jelaskan di depan kamera. Video. Ya, di depan kamera kok gitu. Gimana kalau kita bikin challenge diet? Challenge diet. Iya, nah, buat ngurusin badan. Ini kan udah sebulan. Dalam sebulan? Apa mau 3 bulan aja? Mana ada rasanya kalau sebulan? Oh gitu. Nah, ya. Jadi kan ini udah seminggu lebaran nih. Kemarin waktu puasa, apa? Sebulan puasa itu hancur dengan satu hari lebaran kan gitu. Jadi makan banyak banget sih. Kayak itu. Nah, kalau ada ini kan apa? Ketoprak lagi. Apa sih, opor, rendang gitu kan, belum lagi yang mentega-mentega nastar kayak gitu, yang bahan-bahannya mentega sama tepung terigu, ya cepatlah melarnya. Jadi turun apa, nurunin berat badan dalam waktu 3 bulan. Ada ininya nggak? Apa yang paling banyak aja, yang paling banyak turun itu menang. Iya. Oke, berarti nanti setelah ini kita mau ditimbang dulu dong berapa berat badan awalnya kan? Iya dong. Nanti kita timbang berat badan awalnya. Oke, tapi sebelum itu ini kita juga kan mau nyari ini nih, mau jemput ini, tapi setelah ini kan apa? Ini mau review makanan dulu, siomay terenak kan gitu. Iya. Di Cibinong. Inilah ya, saudara-saudara. Apa? Cita-cita pengen kurus, hobi makan. Oh iya, makan itu kebutuhan aja ya. Pengen kurus itu butuh tenaga. Oh gitu. Iya. Jadi caranya ya dengan makan biar dapat tenaga itu kan gitu. Tenaga tuh. Nanti lah. Setelah ini nanti kita bikin video dan kita review siomay terenak. Siomay review terenak. Terus yang sambungan videonya ini nanti harusnya itu review makanan apa? Nimbang berat badan. Berat badan awal gitu kan. Kemarin aku udah timbang sih. Ya kan enggak ada bukti otentiknya. Oh iya. Kan harus ada bukti otentiknya gitu. Berapa gitu. Di start siapa yang bisa berhasil turun. Wah, buka kebetulan. Ya udahlah ya, video ini nanti lanjutannya ini apa? Berat badan. Dadah. Shining on a cloudy day, and it don't matter what you say, 'cause even if the sky is falling, I'ma do it anyway. So save your worries, slide your loving. I can't feel that good things coming. Finally believe that it's gonna be a bright one here. There's nothing wrong on the
the horizon, but I'm always in my own head. Yeah, I was getting tired of trying, forgetting every word that I said in all those old conversations that turned into a melody. I'll be waiting for all them days ahead of me. Those words have put me under, I'm never coming back again. I like my beat with some soul, I like my girl with some heart. I only love with my whole, I don't know how to give part. I don't know how we gon' finish, but I love how we done start. So let's take a night to just be who we are. So I ain't got the time or the energy, unless it starts a goal or a memory, and to be doing things that I don't really love. Only light I had was coming from the sun, but now I'm shining on a cloudy day. Halo semua. Mungkin kita dengar. Ya kan? Jadi dalam 30 ini siapa yang berarti paling turun paling cepat ya? Nah, dia menang. Kamu berapa tadi? 80. Aku 95. Kamu tinggi kamu berapa? 165. Aku 179. Berarti kan aku 55 kilo. Idealnya. Kalau aku berapa? Ya biasanya sih kurangin 10 dari berat tinggi badan. Berarti 80 ya? 10 dari tinggi badan. Kamu berapa? 1 berapa? 95. Tuh, 170. 170. 178. 178. Ya berarti 68. 179. Berarti 69. Berat kurus ya? Iya. Kurus banget tapi. Oh, enggak lah. Itulah 169. Iya. Idealnya begitu. Waktu aku ke SMA 69. Oh, tapi yang penting bisa turun dulu kan. Iya. Siapa turun paling banyak 3 bulan. Tanggal 29. Ini videonya diambil tanggal 29 ini. 29 April. Kan gitu. Ini dari 29 ke Agustus ya. Iya. Tapi gak perlu diambil setiap bulan kali ya. Misalnya capek kita bikin masuk ya, berapa berat turun. Iya kan, kita cepetin aja. Apa yang kita cepetin? Videonya, kita ngambil sekilas, kelibat aja, sebulan sekali aja. Perubahan, siapa tahu ada perubahan yang katanya enggak. Aku beneran ya, kalau aku syukur nanti udah turun 5 kilo. Nah beneran. Usia itu yang turun, 5 tahun lebih muda. Waduh. Udah tidak. Taruhannya gak ada, kalau menang ngapain? Apa? Gak kamu. Apa dong yang menang? Yang kalah ngikutin apa yang menang pengen itu. Oke, tapi gak usah yang aneh. Tapi satu aja ya. Dan gak usah yang gitu aneh-aneh ya. Ya misalnya telanjang bulat di depan komplek kan gak mungkin kan? Enggak lah. Orang gila. Orang. Udah. Deal ya? Iya. Ya udah gitu dulu kali ya. Iya. Jangan, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Bye-bye.